10. Halo sobat, apa kabar? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis, gratis nggak pakai biaya loh. Selamat menonton. Halo bro and sis, welcome to back my channel. Hari ini kita akan unboxing nih, unboxing part 2 dari spare part sepeda yang akan kita beli. Langsung aja kita ambil barangnya. Ini dia. Wow, lumayan berat nih. Sesuai protokol, kita menggunakan hand sanitizer dulu. Kita semprot. Jangan lupa. Oke. Okay. Langsung aja kita buka nih, udah sabar nih. Oh, ada suara. Kamu ganggu, tapi biarin aja. Nih, kita buka dulu. Dan lihat. Udah ada tulisannya Nautilus. Kita buka lagi. Wah, susah kali membuka. Oke, yang pertama ada Nautilus. Ini free hub. Kita langsung buka aja. Bukanya dari sini. Buka. Dan ini dia. Satu, dua, habis, kosong. Nautilus. Ini untuk hub depan. Hub depan ini 6 ball. Terus ini 32 hole. Ini 32 hole. Nautilus Clicker. Yang katanya jangkrik bos, tapi kita lihat. Dan ini yang belakangnya. Coba kita dengerin. Lumayan. Nanti kita bandingin sama Nautilus yang bawaan dari Kropis 5 yang kemarin. Kalau belum lihat, cek di sini. Oke, cek linknya di atas sini. Bang. Termasuk suaranya enak juga. Coba kita buka. Mungkin nggak akan lama ini akan gua upgrade. Sombong amat. Untuk lihat depan lebih jelasnya kita geser ke kamera atas ya. Oke, lanjut. Jadi ini untuk yang depannya. Klik R. Six ball. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 32 hole, bentuknya seperti ini. Untuk yang depan,
Ini untuk belakang. Klik R. Ada logo Nautilusnya. Dan ini dia kasetnya ya, kalau nggak salah namanya. Dia udah nggak pakai per nih, udah nggak ada per lagi. Lingkar itu digantinya sama yang dalamnya ini nih. Tapi kok lembut banget ini. Mungkin ini akan gua upgrade ini. Biar suaranya nggak kayak jangkrik, tapi kayak tawon. Kayak tawon yang lagi musim kawin tuh, bro. Jadi suaranya kan ngeng, wah mantap lah pokoknya. Bang. Kita lihat aja nanti pas kita pasang di sepedanya. Oke, kita masukin dan kita lanjut pas ke bengkel untuk pemasangannya. Oke. A few moments later. Oke, guys, kita berangkat masang free hub sepeda. Lanjut ke jalan. Hujan nggak ya? Yuk, gas. Oke. Kita jalan pasang free hub. Pasang free hub baru Nautilus Click S 148. Ganti. Jalan santuy aja. Selamat, selamat, selamat. Lampu merah lagi. Duluan, lurus, lurus. Kan? Plastik.
pasang free hub di tempatnya Bro Dedi nih. Sangat bukan lu Bro Dedi nih, yang kenal Bro Dedi nih. Masuk YouTube gua lu bang, sama Bro ini nih. Si galang. Tang sepeda gua udah beres nih. Nih, bengkelnya nih. Pokoknya di mana bang? Depan Pak Soali ya. Oke. Pokoknya kesini aja, jamin beres. Asal santuy. Tuh ownernya. Oke, lanjut. Thank you ya bang. Iya. Pemasangan hub baru nih. Nautilus R148 bro. Gimana vokalnya dan launchernya? Kita lihat sama-sama. Oke, gua rasa itu cukup. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Wahyu Aditya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.